Oke, halo semua, balik lagi sama gue Igo dan selamat datang kembali di Internet Cafe Simulator. Iya, alarm, terima kasih sudah membangunkan saya ya. Jadi buat kalian lagi nonton ini, selamat tahun baru, selamat berlibur, selamat menghabiskan waktu bersama keluarga. Karena ini video terakhir di 2019, kita udah masuk ke 2020. Semoga yang kalian inginkan di 2020 bisa tercapai, amin. Nah semuanya, komen di bawah harapan kalian di 2020 tuh apa untuk hidup kalian, mungkin untuk pendidikan kalian, pekerjaan, karir, segala macam. Coba komen di bawah, lupakan tentang game ini sejenak ya. Pokoknya harapan kalian di 2020 apa, coba komen di bawah. Yang kalian inginkan di 2020 semoga tercapai, dan yang 2019 yang masih pada belum bisa move on dari 2019, come on. Ayo anak-anak muda, ayo tetap harus move on, apalagi percintaan gitu. Apa, tenangnya, cinta udah ada yang ngatur guys ya. Ustaz gue bijak banget nih gue. Enggak, tenang aja. Jodoh udah ada yang ngatur di atas. Tapi kalau lo enggak nyari sama aja. Yang ngatur ada. Cuma kalau diem aja di rumah sama aja jamblang. Nah, kalian udah baca judulnya, jadi ini pokoknya big update, upgrade besar-besaran di warnet kita. Cuma lagi-lagi warnet kita tuh horror, ada bug lagi guys, aneh banget. Lu lihat ya, ini gue udah beli. Ini gue udah beli banyak banget guys. Nah ini oke, kita buka ya. Tuh, lu lihat nggak? Hah? Berasa nggak perubahan nih? Langsung berasa kan? Ini semua udah gue ganti jadi poster, karena sebenarnya dari kemarin-kemarin udah banyak yang komen sih, bang, coba temboknya diubah ke poster semua. Iya. Gue akan coba sebisa mungkin upgrade semua tembok gue menjadi poster-posteran ya guys ya. Bentar. Karena ini akhir tahun, gue akan buat masih bisa. Gue akan buat warnet gue semurah mungkin, bahkan nol kalau bisa ya. Kita coba guys ya. Jadi mereka mainnya itu, aduh, yang ini udah gak bisa diubah ya, masih bisa. Nah, gue akan buat warnet ini semurah mungkin karena ini akhir tahun, jadi mereka bisa mainnya enak ya. Tahun baruan di sini dia paket malam begadang gitu ya. Gue akan buat semurah mungkin, ini benar-benar upgrade warnet. Ini warnet terbaik di 2019, nggak ada yang bisa ngelebihin warnet gue bro, sorry banget nih ya. Ya lu lihat tembok gue udah bukan cat, udah poster ya. Dan ini harganya kita buat semurah 0,25. Duh, ini nggak bisa diganti langsung ya, klik-klik gitu lagi. Pokoknya kita buat semurah mungkin guys, karena ini akhir tahun. Biasa kan kalau warnet-warnet, nggak tahu sih sekarang kayak gitu apa enggak. Misalnya tahun baruan nggak kemana-mana ke warnet, itu harga jadi murah guys. Jadi harga liburan lah ya, bisa dibilangnya. Harga tahun baruan. Ini kita nggak apa-apa, bukan bangkrut sih, maksudnya rugi gitu nggak apa-apa. Oke, semurah mungkin. Kayaknya makanan nggak usah lah ya, karena kita juga nggak ngituin makanannya. Gue soalnya mau upgrade. Oke. Keluar. Nah tadi kan gue udah bilang ada bug ya. Ini gue pasangin dulu ya. Jadi kalau kalian sadar, ini semua tuh bisa beraneka ragam kan. Ada 3 poster ya, yang kayak gini-gini. Nah, ini kalau lo sadar nih, ini semua kenapa posternya sama tuh kak? Itu dia, ini bugnya aneh banget. Karena mungkin terlalu banyak yang gue beli posternya kali ya. Jadi gue beli poster apapun, yang dikirimin poster yang ini bos. Sumpah aneh banget. Makanya nih, semua jadi gambar yang ini. Padahal gue mau penuhin yang ini dulu nih. Jadi konsep gue itu, yang ini tuh neon. Yang ini tuh gue pengen cewek semua. Nih, ruangan ini. Yang di sini gue pengen full kuning. Kuning semua. Gue beli dong, banyak dong. Tak, gue beli. Dar, dikiriminnya. Yang ini semua coy. Bener-bener yang ini semua. Lo lihat tuh, makanya semua ini. Gue sebenarnya kurang suka nih ya. Gue tetap pengen upgrade tuh beraneka gambar gitu. Cuma ya apa boleh buat, dikirimin ini. So kita coba yang udah gue beli, gue tempel-tempel dulu. Nanti baru kita buka warnetnya. Apa buka sekarang ya? Ntar dulu aja deh ya. Kita pasang-pasang dulu guys. Sumpah nih warnet tuh aneh banget guys. Banyak bug-bug aneh banget. Oh ya, BTW gak semua bagian bisa gue tempel poster ya. Contoh ini. Ini tuh gak nyampe soalnya guys. Jadi gak bisa ke atas ya. Nih, tuh. Dia cuma bisa maksimal di sini. Ini nggak bisa ke atas, dan ini gue nggak bisa naik ke bangkunya. Emang agak aneh. Jadi ya udahlah ya guys ya. Di sini juga udah sulit lah ya. Ini BTW ini gue mengeluarkan waktu tadi gue dari jam 1:30. Udah 3 jam ya gue berarti ya. Ini off recordnya tuh udah 3 jam gue
bikin kayak gini gitu loh, baru segini. Gua nggak tahu nih kalau total gua bisa berapa jam, nggak tahu deh. Untuk yang atas masih kosong sih, tapi ini udah. Nah ini juga nih, ini kayak nggak bisa deh. Tuh ini nggak bisa guys, ini nggak nyampe tuh. Tuh masa bisanya begitu, nggak endes gitu ya? Yang ini ntar dulu lah. Kita pasang-pasangin dulu di sini ya, ini dulu dah. Yang gampang dulu ya pasangnya guys. Kadang-kadang suka susah gitu pasangnya loh. Oke, nggak apa-apa guys ya, gambarnya untuk sementara begini, ya begini semua nggak apa-apa lah ya. Sumpah aneh banget, kayak warnet gua doang dah yang banyak horor banget pokoknya dah. Ada aja kejadian itu. Masa gua beli poster yang begini dikirimnya begitu, gua nggak tahu dari pihak toko posternya dah. Aneh betul. Belinya apa, dikirimnya apa gitu ya? Apa nih? Apa tuh? Aneh banget guys. Oke, kita pasang-pasang dulu guys. Ini pokoknya kita merayakan tahun baru di warnet ini. Kalian juga ya. Maksudnya kan kalian lagi sama keluarga nih, lagi liburan kan ya seharusnya ya. Kalau yang gak liburan santuy, gak apa-apa. Yang penting kita enjoy ya, yang penting bahagia guys. Liburan gak liburan, gak apa-apa. Yang penting hidup kita tuh seneng, happy, bahagia ya. Gitu cuy. Nah ini orang-orang nanti datang ke warnet gue itu orang-orang yang pengen liburan di warnet. Liburan, ngabisin tahun baruan di warnet guys. Makanya kita kasih harga paling murah gitu ya, biar mereka mainnya bisa lama, happy, bahagia gitu di warnet ya. Sambil kita upgrade-upgrade warnet terkeren ini gitu ya. Ke 2020 kita harus bahagia guys. Udah, itu paling penting ya. Mau resolusinya apa gitu, tetap paling penting itu bahagia ya. Yang belum bisa move on dari mantan-mantannya 2019, lu move on deh, cepet deh ya. Lu cari cewek baru ya, cowok-cowok baru. Enggak, kalau yang cewek enggak usah nyari, santuy. Tenang. Ini mungkin ini dari video ini ya, siapa tahu ini cinlok-cinlok gitu. Wih, gila sumpah gue. Igoy selain sobat anyep ya, gue menjadi biro jodoh online, coy. Oke, gue bisa menjodohkan manusia-manusia yang nonton video. Padahal cuma nonton video gue gitu, toto married gitu. Buset. Jauh juga ngomongnya, bro. Oke, dikit lagi nih temboknya ini udah mau kelar. Tuh, tahu lo, bangku ini bisa dipanjat, bangku. Operator enggak bisa dipanjat, cuk. Nih ya. Yang ini semua nih, ini tuh sebenarnya poster beda-beda yang gue beli. Satu. Oke. Dua. Tuh. Aneh betul, sumpah. Aneh banget, guys. Lo gue beli enggak gitu loh. Hilang. Nih kayak ini bos itu tuh gak bisa dipasang guys, karena ada meja. Jadi udah ya, kita pasang yang bisa dipasang aja guys. Soalnya gue juga mau buka warnet ini. Ini bisa. Nah bawahnya gak bisa tuh, ada monitor tuh. Pokoknya yang bisa dipasang kita pasang, yang gak bisa ya udahlah ya. Gak apa-apa ya guys ya. Paham lah ya. Oke, itu bisa. Sumpah ini keren banget kalau full cewek guys. Kampret emang. Ada aja bug-nya sumpah. Oke. Kita keluarin dulu semuanya kali ya. Duh. Pasang posternya. Malasnya tuh ini sebenarnya guys ya. Yang bikin lama sebenarnya gua main berjam-jam, bukan untuk tempelin ya guys. Beli lari bawa ke sana gitu. Yang bikin lama tuh itu. Ah, dia lagi ketemukan tuh. Gerak-gerak gitu. Oke. HP. Tahun baruan. Ingat 2020 udah nggak boleh maling ya. Ya. Dengar nggak? Dengar? Enggak. Ah. Enggak bawa pentungan, gua pentung ya. Ingat 2020 dia udah, gue yakin guys. Yang 2019 aneh-aneh gitu ya, 2020 semoga bisa menjadi lebih baik kayak si maling itu ya, tuh yang di situ. Semoga 2020 udah enggak ngambil-ngambilin komputer ya. Ngambilinnya berlian. Nambah kriminal anjing. Nambah kriminal. 2019 ngambil komputer, 2020 naik level ngambil berlian. Nambah kriminal. Enggak boleh. Ya, harus ini berubah ya. Yang buruk-buruk ditinggalkan, yang baik-baik dikembangkan gitu ya. Ya, buruknya buruk boleh. Buruk boleh maksudnya. Bandel boleh, bego jangan. Buruk boleh lagi. Bandel boleh, guys. Bego jangan. Kalian yang sekolah-sekolah nih harus ini ya, ranking gitu. Enggak, bukan ranking maksudnya, membanggakan orang tua. Gue punya quote sebenarnya bagus banget, tapi quotesnya
bingung, dia dia bingung ngeliat ini. Lalala poster banyak banget, bro. Pergi gak? Satu. Dua. Gak ada ngeliat, gak ada ngeliat. Pak. Oh, polisi gak bisa dipukul, lupa gue. Sumpah dia bingung ngeliat poster kita. Sampai nunduk gitu tadi dia. Ntar, gue sebenernya ada quotes, guys. Cuma ntar deh, jangan gue kasih tau sekarang. Quotesnya terlalu... Ini quotes... gitu deh, internal. Ntar ya. Sampai waktu yang tepat akan gue keluarkan quotes ini. Bagus pokoknya, bagus. Sumpah bagus banget. Cuma kayaknya kurang endes kalau ngomongnya di YouTube. Kurang endes sih. Ini... Duh, susah banget nih kalau ada barangnya di bawahnya. Gue anjing. Rapi uga ya gue ya. Dikit lagi guys. Ayo semangat. Tahun baru, semangat baru. Padahal ini tanggal 31 Desember. Gak apa-apa, besoknya kan tahun baru kita guys, ya gak sih? Sekarang 31 Desember, besoknya tanggal 1 Januari 2020 bro ya. Oke. Pasang lagi. Duh, gue gregetan sebenernya nih ngeliat yang ini nih. Gue gak suka nih ngeliatnya tuh masih ada warna coklatnya guys. Yang disitu tuh kurang enak tuh liatnya. Sumpah sampe ngeliat komputer gue cuy. Kayak berat banget dah poster dah. Oke. Siki Agi. Yang ini ya. Hah? Hah? Gak bisa aja. Oh. Kan gak bisa anjing. Sumpah ngeliatnya serem banget ya. Sumpah. Serem betul. Kok gak bisa sih? Kan suka aneh warnet gue, cuma warnet gue yang suka begini. Apaan sih? Apaan? Wah, sari gara-gara ya. Oh, ini ada yang beda nih, bisa kita pasang sini ya. Tuh, kenapa ya guys ya? Nggak mau ya? Ada dia apa? Malu kali dia, ada cewek ya. Pasang di sini deh. Ntar yang cewek-cewek gue ambilin dulu guys. Bus. Terus sini. Di sini. Masa nggak bisa dipasang aja? Gerak. Sumpah poster di sini tuh tebal banget guys, sampai komputer bisa gerak sama poster. Ini terus sini. Anjay. Ambil. Bisa nih seharusnya nih. Nah. Gak bisa lagi anjing. Kok bisa? Oh, gak warna hijau ya. Tuh gak bisa lagi loh. Ih, aneh kali. Gak ada apa-apa belakangnya. Aneh ya. Emang gak bisa ya? Hei. Kok gak bisa guys ya? Di sini ya? Anjing tembok ini aneh bener sumpah ini game. Tuh. Naon anjing. Aneh. Wah. Aneh guys ini game nih, enggak beres nih. Gua coba poster lain dah. Kali bisa. Ini enggak bisa lo, ih. Ada apa sih? Harus begini. Lah. Ya kan? Ya kan? Aneh nggak? Aneh nggak warnet gue? Nggak bisa nih. Tuh nggak bisa lagi. Harus begini. Set. Tempel. Nih.
Loh. Wah, sumpah. Apalah? Kenapa tidak bisa? Apa enggak rata, guys, ya? Ini ada apa? Ini bisa poster ketemu poster. Kenapa ya? Lemnya kurang apa? Kan gak mungkin dong, kebanyakan poster tuh gak mungkin gak bisa dong. Wah, sumpah, sumpah. Aneh, aneh. Harus poster baru lagi. Aneh banget, banget, banget. Anehnya banget. Ya, terus buat apa poster gue banyak begitu? Oh, ini ngegantung ya? Tuh, dia kayak ngegantung gitu, guys. Saya bodoh. Ah, gitu aja lah. Ah, gak bisa, guys, di sini tuh, guys. Aneh banget tembok nih, ah. Warnet gue doang, sumpah. Kayak ribet gitu, warnet gue tuh ribet gitu. Banyak kebuang lu. Gua masih ada poster kuning ini. Ini bisa ditaruh di sini. Ini pokoknya gua pengennya tuh full kuning, guys, yang ini, guys, emang, guys. Cuma yang gitu ngebug gitu loh. Ada aja bug-nya, sumpah, ini warnet. Nih, pasang. Pasang di sini. Pasang lagi di sini. Set, nah, mantap. Ini nggak bisa. Duh, ini jadi warna belang-belang, guys, maaf ya. Sebenarnya mah nggak mau gue belang-belang gitu, jelek tuh warna. Ya ampun, ya ampun. Apa, copot keyboard, sabar. Ready, ready. Sebenarnya gue juga nggak pengen nih belang-belang begitu. Aduh, kurang banget, sumpah. Kurang gitu ya. Ntar kita bersihin ntar ya, guys. Pas sudah membuka ya. Ini jadi nanti kita close dulu. Baru nanti kita buka lagi. Iya. Yeah. Wah, habis. Yaudah, ini kan bakal kalau baknya udah hilang. Ini bakal gue ganti ke cewek semua. Nah, masalahnya gue gak tahu nih baknya bisa hilang apa enggak. Kenapa goyang dia? Sumpah goyang semua jadinya. Tek, ketek, ketek, ketek. Ini udah ready. Kita taruh sini dulu ya. Sumpah ini banyak banget. Banyak banget barang gak kepake, guys. Ini udah ready. Ini ready. Ready. Aman, aman. Nih, atasnya tuh keren banget. Nah, ini belum nih, guys, nih. Taruhnya santuy ya.
tetap aja sih. Ini tembok aneh banget. Ntar gue kalau lihat orang masuk nih, anggap kita customer ya. Ses. Wah keren sih, emang sih. Gak bisa dipungkiri, emang warna gue keren sih. Ya enggak? Keren anjing. Sumpah. Kayak full color gitu loh. Ya, ini untungnya tuh dari sini gak begitu kelihatan gambarnya sama guys. Pas kita deket nih, ya emang tetap keren sih, banyak warna. Cuma gue kurang suka aja gitu kalau gamer gitu loh. Kalau gamer semua kurang ya. Oke, sekarang jam berapa? Jam 1 cu. Sabar. Tidur lu, tidur. Besok kita buka warna kita guys. Let's go, dengan harga 0 rupiah ini ya. Dengan harga paling murah nih. Gokil gak? Hah? Buka warnet gratis tahun baruan, tidur. Oke. Udah, untuk upgrade temboknya segitu dulu untuk hari ini. Oke, terima kasih alarm sudah membangunkan aku. Makan dulu jangan lupa. Oke. Tutup pintunya. Aman. Untuk tahun baruan kita buka warnet dengan harga gratis. Dengan interior yang sudah kita upgrade beberapa, walaupun agak ngebug, gue nggak peduli, langsung gue open sambil gue sapu. Sapu gue mana? Lo gatel mata gue. Ntar guys, udah gue open sih, mereka udah bisa dateng. Harganya nol kok, santuy. Murah banget. Itu gimana caranya? Maaf banget nih, kotor. Banyak spot-spot yang gak bisa dibersihkan guys. Nge-lag banget kalau lagi nyapu, sumpah. Ini gak bisa dibersih beneran nih. Bro. Ah bodoh. Gak bisa guys itu guys. Oke itu bisa. Naik ke atas. Oh ini ada. Wah, putung rokok. Bersihkan. Oh udah mulai ada atap. Sabar. Jangan naik dulu. Sabar. Please. Jangan datang dulu orang. Aduh putung rokoknya. Kotor. Kok gak bisa bersihin. Sumpah. Mana ke sini cu? Ini situ cu. Halo ibu. Iya sabar bu. Oh itu bisa nih. Nah. Bu sabar bu. Ibu. Mana sih? Oh udah aman ya. Bersih. Nah untung aja datang ya dia. Tuh yang itu nggak bisa guys. Ya udahlah ya. Ada sampah dikit lah. Sumpah VIP kita kotor ini. Kali bos. Oke orang main harganya cuma $84 guys. Itu murah banget loh. Aduh bu, maaf ibu ya. Loh kok mereka cepet-cepet baliknya? Kita lihat ya. Oh happy semua kan? $84 doang cuy. Tetap mahal sih kok dirupiahin ya. Ya juga ya. Waduh bete anjing, kenapa? Lah keyboardnya ini ngapa? Sabar. Nah udah aman. Gue mau lihat dulu. Kita harus bayar. Aduh. Quality is not cheap. Elite. Keren banget nih orang. Red. Ya ampun. Lupa guys. Coba beli antivirus. I'm so sorry. Kan happy. Kenapa sih ini keyboard? Tuh seneng kan. Ya lu mau burger ntar dulu ya.
Lu main aja udah, enggak usah makan. Enggak usah makan tuh, main Minecraft dia ya. Sumpah. Harga kita berarti sangat terjangkau. Gua mau lihat rating-ratingnya lagi. Beli antivirus dulu dah. Kocak, kocak, kocak. Oke. Tuh. Gila, rating gua langsung bagus banget. Ya ini kecuali 18+ lah, enggak jelas itu mah. Bintang 3,97 loh. Murah banget ya. Berarti cara dapat bintang 5 tuh kayak gitu guys, sebenarnya guys. Oh, jualan harga murah ya. Dengan spek sebagus mungkin kayak gini tapi murah tuh. Happy banget dia, lihat tuh. Tuh mainnya sampai di gua. Sampai di bawah bangku mainnya dia ya. Lagi senengnya gitu loh guys, kayak enggak butuh bangku gitu ya. Enggak, Bu. Happy semua ya. Pak, happy, Pak. Happy ya. Tuh rame yo. Ya, ya enggak, Pak? Heeh. Eh, kita bisa lihat udah berapa dia mainin ya? Ya kok turun 392 sekarang. Nih. Tuh, ini limitless $100 doang. Wah, ada homeless mau masuk. Aduh. Maafkan saya. Sebenarnya saya jangan dorong gue dong. Homeless. Ha. Oops. Oops. Sorry. Tidak bermaksud untuk memukul. Eh, apa daya ya? Kita lihat lagi guys. Orang main limitless tuh. Murah banget, 475. Bintangnya gokil-gokil semua kita sih. Setup not complete. Hah? Apa nih? Setup not complete. Jangan-jangan di ini gue, e-sport gue. Itu nyangkut. Eh, kok bisa not complete loh ini e-sport? Canda gurau. Ini apa? CPU-nya. Kebalik. Set. CPU monitor. Kok sampai goyang-goyang gitu? Udah gini aja ya. Yang ini apanya sekarang? CPU-nya. Eh, kebalik. Mouse-nya kebalik, cuk. Anjing, ini berarti tempatnya sempit juga ini ya. Nah, aman semua. Semua aman. Anjing, rame anjing. Sumpah ini rame banget guys. Karena murah kali ya, tahun baruan ya. Banyak juga lu orang-orang yang gak tahun baruan lu. Tuh. Happy, semua happy ya. Anjay orang KI. Ya, nontonnya bokep. Di VIP dia lu. Aduh, masih ada yang ngebug lu. Wah, sumpah. Kita lihat nih, udah bintang 4 belum ya? Taruh sudah guys, kita jual murah banget ini. Kok turun lagi ya? Ini yang 18 plus gimana ya cara ininya guys ya? Biar orang nggak nonton 18 plus gitu di kita ya. Ini game sudah nggak ada yang baru guys. Gue bener-bener udah beli semuanya loh. Bug Royal. Gak ada yang bisa gue beli lagi. Udah semuanya. Tuh kan, yang bintang gak jelek tuh cuma yang 18 plus ini. Gitu loh. Apa karena ruangannya tertutup kali guys, jadi mereka makin bebas itu nonton aneh-anehnya ya. Sumpah aneh banget. Oke. Anjing, Bitcoin 7.000, cuk. Kita ada berapa sih Bitcoin? Aduh, kita ada jen. Dikit juga ya. Kita ada Monero 200,
Tether 200-300. Kita lihat ya. Turun ini naik ya. Dash. Udah lagi naik, guys. Gua jual. Coba ya. Kita jual 300. Wih. Oke, kita akan coba mainin kayak ginian ini. Turun 38%, kita beli, coba dia 1000. Baik. Wow. Ini kita beli 15.000. Wah, banyak juga anjing, bukan? 1.500 ya. Mahal sih. 1.000. Salah. 1.000. Kita cari yang murah-murah. Nah, ini lagi turun nih. Ini 15.000 enggak apa-apa. Kita udah nggak tahu mau ngapain, guys, ya. Lagi turun-turun, kita beli biar besok bisa kita jual nih. Mantap, cuk. Soalnya udah nggak tahu ya duit itu mau kemana ya. Tuh, bintang 4 semua loh. Keren nggak? Cuma tinggal si bocil-bocilnya aja nih yang masih nonton bokep-bokepan nih ya. Duh, ini keyboardnya kenapa ini ya? Kok copot mulu? Terlalu dekat deh kamu ya. Jarak kamu dan komputer-komputer terlalu dekat kayaknya deh. Mantep lu. Copot. Sabar bro. Mantep juga dia. Bro, mau headset gak nih bro? Copot, guys. Copot semuanya. Bar. Pasang lagi. Duh, ini pasangnya gini aja lah. Keyboard. Oke. Headset. Sebenarnya headset nggak guna ya. Cuma biar keren aja ya. Waktu itu kan kalian bilang ya semuanya pasangnya headset, bang. Gua pasangin semuanya. Aduh, monitornya jadi gua yang di sini kan. Wah, udah gila. Oke, ready semua. Udah jam 5, cuy. Bintangnya 3,71 ya. Bintang jeleknya cuma dari siang orang-orang nonton porno. Kampret emang nih. Wah, 17, 18, 19. Ini lagi. Kayaknya emang nggak bisa ya, magic di sini terlalu dempet tuh emang nggak bisa, guys, kayaknya, guys. Kayak terlalu gampang copot gitu loh. Duit kita berapa sih? 113. Ya oke lah ya, masih ada 100.000 ya. Ini masih ada yang main loh. Masih nyala komputer loh. Bisa gitu. Oke, ini akan gue pajang, guys, nggak akan gue ubah. Ini menjadi museum kita ya. Ini menjadi apa ya, kayak patung ibaratnya gitu ya. Dia nggak jatuh tuh komputer, lihat tuh ya, udah miringnya udah begitu tuh. Ini bisa nggak jatuh komputernya, cuy. Jadi ini nggak akan kita ubah, ini akan kita museumkan, kita biarin aja kayak gini. Ini menjadi sejarah untuk warna kita. Bisa begitu, ini siapa yang main anjing? Dulu kok warnet gak ada tuh, warnet sampai begitu tuh. Kayaknya tim Wardigido Esports kalah turnamen. Dia kesel ditebalikin semua sama dia, guys. Tuh, dia masih bisa main santai aja gitu. Weh, di kanan lu ini ya gak ada yang berantem. Kayaknya tim gue kalah tadi, guys, ya, turnamen. Mungkin emosi itu dibanting semuanya, guys. Jadinya begini. Yang bener lah, sumpah. Sampai begitu ya, gimana ceritanya, anjing. Bro, aduh, cewek lagi nonton. Ya ampun, coba gue lihat juga deh. Oh, disensor tapi lo. Hentai-hentaian ya.
Kita sambil nonton aja guys ya. Apa? Apa yang dilihat kayak gitu ya? Sumpah, mereka sih santai aja gitu, main-main aja gitu, nggak peduli nih main ini. Nggak peduli ya? Biarin. Apa yang penting pelanggan gue happy, tahun baruan gratis. Gak gratis sih, maksudnya murah banget. Kita lihat lagi ratingnya guys. Komputer gue sampai kayak gitu, goblok. 374. Duh, gimana ya? Oh, kayaknya gue harus handle deh. I mean, kalau ada yang nonton bokep, coba ya. Siapapun yang nonton bokep akan kita pukul, guys. Siapapun. Aduh, cowok jadi hancur ya. Lu, ngerusak. Sumpah. Gimana caranya ya? Biar menghilangkan bokep dari warnet kita gitu loh, guys. Gak boleh nonton bokep loh. Ada-ada aja, sumpah ada-ada aja. Ntar gue rapiin dulu. Gue niatnya baik ya, malah jadi berandagan ya. Mana stick gue? Muka-muka nah ini abis nonton bokep lu ya. Mampus. Kalau nggak kita nggak usah lihat komputer, kita lihat mukanya aja. Muka-muka mau nonton bokep, pukul. Oke, main game bagus. Nice. Mampus. Gua ambil bangku lu. Hah? Ya. Oke. Gak ada yang lihat, guys. Aman. Oke. Pura-pura gak tahu, pura-pura jadi operator. Oke, gak ada yang tahu. Oke. Bintang 375 kayaknya nambah kan? I pay for it and I sit. By they say to get out of the computer by force. Soalnya lu nonton bokep tadi. Lu nonton bokep. Mana guys ya? Ini yang tadi gua pukul nih dia nih. Ya lu nonton bokep. Tuh kan banyak banget yang nonton bokep. Gue gak bisa ngeblok ininya sih. Bisa gak sih? Tuh. Coba kalau gue very ya ini yang kita beli ya. Apa harus kayak gitu ya? Harus kita beli terus kali ya? Oke, udah jam 10 ya. Masih ada main. Bro, udah bro. Dah. Khusus keluar. Udah tutup. Mama nyariin di rumah lo. Ya. Close. Yang di atas kayaknya udah gak ada sih. Weh, bahagia. Wah, ini mukanya sumpah kenapa dia. Fix dia bisa nonton bokep. Ini capek banget dia sumpah. Tuh. Sumpah udah kecapean banget guys. Kayak udah lemas gitu ya. Oke, kita tutup. Alah, maling ya. Tahun baruan di warnet kita cukup rame guys, rame banget malah. Dan bintangnya bagus banget. Review dari mereka, komen-komennya bagus banget. Karena harga kita murahin, jadi kayaknya akan gue pertahankan ini untuk 2020 nanti. Warnet kita akan dengan harga seperti ini. Ini uji cobanya dan berhasil guys. Oke, kita tidur dulu. Ya not bad lah ya. Untuk uji coba harga segitu dan ternyata impact-nya itu bagus ke customer guys. Oke, terima kasih Alarm sudah membangunkan kita. Oke, video gue tutup di sini guys. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dan di subscribe channel ini. Diklik juga tombol loncengnya biar dapat notifikasi setiap gue upload video di 2020. Semoga apapun yang kalian mau tercapai dan bisa move on dari kelamnya 2019. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Thank you. Bye bye.